yang boleh dia tambah baik di PPR ni. Jom ikut saya. Jadi hari ini memang tujuan kita turun ke kawasan Lembah Sumpah 1 untuk meninjau masalah ataupun keadaan di sini. Yang kita tahu bahawa memang kalau kawasan berpendapatan tinggi dan juga dari segi kawasan PPR ini ada ruang untuk kita tambah baiklah. Yang pertama dari segi komitmen daripada Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT sehingga apabila KPKT ambil alih pengurusan ini daripada tahun 2017, kita sebenarnya telah berbelanja sehingga mencecah RM30 juta bagi tujuan penyelenggaraan baik pulih dan sebagainya. Cuma untuk tujuan lawatan ini, yang mana untuk bagi tahun 2023 kita telah pun bersetuju dan memang telah memulakan kerja, iaitu sebanyak jumlahnya RM1.063 juta, RM1,063,000, yang merangkumi cadangan untuk kita baik pulih dan selenggara kerosakan untuk dua unit yang terbakar di Blok D. Yang kedua adalah kerja-kerja pendawaian elektrik sebanyak RM775,000, dan yang ketiga adalah kerja-kerja penyelenggaraan bagi 14 unit lift dan kerja-kerja yang berkaitan.